lagi ada di salah satu jalan yang terkenal banget di Bandung. Yaitu Jalan Cihamplas. Siapa sih yang gak kenal ya, Kak? Sekarang kita mau eksplor lokasi wisata foto-foto yang menarik nih di Bandung. Nah, cukup bayar Rp45.000 untuk cash dan Rp35.000 buat debit. Nah, kalian bisa banget nih foto-foto kece di tempat Instagramable gini. Ada perosotannya juga tuh. Yuhu, meluncur. Kalau dekorasi udah keren gini, kayaknya mau gaya apapun pasti kece deh fotonya. Asik. Nah, happy people. Sekarang kita lagi ada di Sunday Mart. Gimana kalau kita foto-foto? Ini kayaknya benar-benar Instagramable banget nih buat foto-foto. Ini aku fotoin kamu dulu. Yuk, gaya pose yang unyu ya. Di sini punya banyak tema room dan juga ada properti nih yang bisa kalian pakai buat foto kayak aku gini. Satu, dua, tiga. Nih, Faye. Kalau gue yang fotoin mah, ih udah pasti keren banget. Mana lagi? Yang sebelah gimana? Mau coba juga gak? Coba. Aku dulu ya. Gak deh, iya. Satu, tiga. Ini dia spot foto yang jadi favorit di sini nih, happy people. Jangan malu-malu dong, Bi, fotonya. Nah, happy people, ini tuh tempat namanya Fruit Loops Pool, asik. Banyak bola-bola, baik Fruit Loops tuh asik banget gak sih buat foto-foto. Kita bisa floating juga nih. Ayo lanjut aja, moga. Yaudah, kita lanjut lagi nih, happy people. Lanjut tuh, happy people. Wah, lucu banget ruangannya serba pink. Ini sih aku banget, ya kan? Unyu-unyu gitu. Nama roomnya ini Pink Hotel. Oke, happy people, gimana keseruan kita? Seru banget kan? Ini tempat foto-foto yang cakep banget. Nah, ya. Sekarang kita mau lanjut jalan-jalan lagi. Kita mau jalan-jalan dulu. Tapi sebelumnya mau tidur dulu. Kok tidur sih? Apaan sih? Keseruan bohongan. Gak mungkin beneran, yaudah yuk. Yaudah, happy people, kita masih mau explore kota Bandung. Ikuti jadi kita hanya di Celebrity on Vacation. Let's go. Aku dibawa ke tempat makan apa nih, Bi, malam-malam? Gue kasih rekomendasi street food hits di Bandung. Namanya Cibadak Food Street. Nah, kita nih sekarang lagi pilih pisang goreng buat jadi jajanan pertama kita. Dengan pisang yang sebesar ini dan topping coklat keju yang melimpah, ini cuma Rp22.000. Nah, happy people, lihat nih. Dan ini kayak benar-benar banyak banget ya, banyak. Kayak jual masuk pasir. Gila, enak banget. Ancaman abis, Faye. Kita sambil jalan, sambil mau cari kuliner yang lainnya. Tapi enak banget sih. Ada ikutin kita, happy people. Wah, kita mau borong, happy people. Yuk, jus. Visit your body and explore it. Lihat tuh, Faye. Ada bola ubi. Cobain yuk. Ah, ini aja nih kita beli ini nih. Bola ini ubi ada nih. Bola, ini bukan bola ubi. Bola. Bola obi dong. Iya, iya. Bola obi. Kita, kita beli aja ubi. Ya, happy people. Mau beli bola ubinya dong. When I keep you as the focus. Cemil-cemilan manis ini bisa banget jadi referensi kalian berbuka puasa. Fei. Apa, kenapa? Lihat, ada putu. Iya, ada putu. Suka putu. Yuk, beli ya, beli ya. Jalan tradisional nih. Ini sih, Ah. Ini sih, Mang. Mau putunya, putunya satu berapaan ya? 4.000. Nah, jajaran ketiga. Gue mau icip-icip gue putu. Yang masih anget-anget nih, baru dimasak. By the way, ini favorit gue banget loh, putu. Ini udah jadi nih, happy people. Terima kasih ya. Terima kasih, Mang Gian, yang namanya putu pisang. Worth it ya jajanan di sini. Udah dapat banyak. Kenyang kan, Fe? Yah, gak terasa udah saatnya kita berpisah nih, happy people. Jangan lupa saksikan Celebrity on Vacation setiap hari Sabtu dan Minggu jam 8.30 pagi hanya di Trans TV. Semangat terus ya puasanya.
Celebrity on Vacation.